Sulawesi Selatan. Era kau. Terima kasih yang Pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar senyum semeringah disambut ribuan orang di Makassar. Sambutan meriah itu terjadi saat pasangan Amin turut hadir dalam acara Jalan Gembira bersama Anies dan Cak Imin. Bahkan menurut data panitia, acara yang digelar pada Minggu 24 September itu dihadiri hampir 1 juta orang. Anies bersama dengan Cak Imin menyapa ribuan pendukungnya dari atas panggung. Ketua Panitia Penyelenggara, Tamsil Linrung, mengatakan jumlah tiket pendaftaran kepesertaan yang terpakai mencapai 800 ribu tiket. Acara tersebut dihadiri oleh warga dari berbagai daerah, tak hanya dari Makassar saja. Mereka yang hadir dari luar daerah seperti Binrang, Sopeng, Maros, Parepare bahkan sudah berada di Makassar sejak 1 hari sebelum acara digelar. Salah satu peserta yang hadir dari luar Makassar adalah Rizal Jalaluddin. Rizal mengatakan bahwa dirinya rela menginap di Makassar demi bertemu dengan pasangan Anies dan Cak Imin. Selain masyarakat umum, Jalan Gembira juga dihadiri dari massa Partai Koalisi Perubahan serta relawan pendukung Amin. Melihat besarnya antusias masyarakat dalam mengikuti acara Jalan Gembira, Anies dan Cak Imin mengucapkan terima kasih kepada warga yang hadir. Mereka juga berterima kasih kepada Ketua Panitia Penyelenggara, Tamsil Linrung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.